seleksi perlengkapan itu satu RD satu mas benar. Tapi dari seleksi perlengkapan itu dunia itu sifatnya yang tiba itu setidik, sedelok, anak milo sak suge-suge, kiai kan sak marah nanti kiai bedoni ini ku mingsain dikno lo dikalin wong suge di duit iso tuku apa-apa ini genah rain tok mangan apa-apa wong larang rande duit ijik doyan apa-apa ini rai iso tuku bedoni ming apa kalin. Mula urip niku kados dene Nabi cedhakane fakir wal miskin tentrem niku. Pengalaman dunyane paling enak ya wong larat nek karo jeneng Nabi nggih. Pengajian ngene iki lawang omah randi kancing ya los. Ora ndi apa-apa kok ya. Ora esuk ming petan dunyane ming tuma kok. Wong sugih-sugih kudu pagere dhuwur. Ya to dhuwur. Pagere kaya julan piring julan gelas, kaya kawat berduri, ning satpam ning ukire, gapura kaya tulisan awas anjing, galak. Tahun-tahun jalan proposal misalnya ganti awas sih duit galak yang ngumpuli kiri ini caneng memang gini kira tengene dei nyon tolong mengkabari para tokoh masyarakat atau agama ini kadang-kadang anak-anak lo ya sampe remaja karang taruna ini ngeneknya lo mbak mirang-mirang ini keluar dari biaya sanes lo mbak sampe orang nyadar kok penting anak dicul kita seneng ya wis gitu lo ini mengkabari memang saja nih coba lo mbak kok anak-anak dirang-mirang itu keluarganya cah cilik mangan kerupuknya tangannya dibodoh dia ajaran apa juga wong Jawa ngajari mangan ya kali tengok tengok wong Islam sang soyo kayak kerupuk talenya karo dhuwur kayak pring apa diadum talenya karo rapia kayak jempol sikil diangkat kerupuknya midun jempol sikil diduknya kerupuknya mencolok muga dia ajaran apa yang ini nah tadi gua anak Erik Cangkulo sih ngajari situ sekali mali kok gelandang mulih anak gue tak gelandang mulih tak tukarnya kerupuk salah dong loh pak dari pak Eka tipis banyak berangkat kerupuk itu mana orang ngantuk gak pak yes makan salah dong ini dintake cengok-cengok bismillah rapung alhamdulillah jadi dia aku tak tukar oke wis lomba dia ramember buku tulis sitok bulan sitok ini rame-rame kelar dari wong sa juglo bisa-bisa gini nih pak lomba nomor kali sih rame-rame kok wong wedo-wedoin dia dikabari awet dia jadi wong lanangnya orang bergampang lagi sandang pangan kok ini ngejak anak bujuk lu bareng-bareng dan suargo kalau orang itu lomba, boyok tali ini rapi, agak diliti dong, coba perangkap rokok kayak gitu ini lomba apa kayak gitu saya mau ngelanak, terus gue ngilai sami, dulu gue diseliknya rapet loh orang itu malah budal dan dulu, kayak jari coba, perangkap gitu nih gue sing nomor tiga lomba, bal-balan kan di sarung itu lucu pak ini enak cah kanan tanah, sing ratri mau ngelanak, kok gue dasar, sing putri, kok bal-balan ini perangkap rokok tak desa kan jadi baci kasih, kalau ada sumate Nabi Lut alaihi salam milo sifat dunia singping tiga niku setitik sedilo anyar bapak-bapak nun pangapunten mulai dalu niki nek tuku napa-napa sing penting fungsi tansah gagas geng gengsi yen iso tindak haji napa tindak umroh golek jam tangan sing regane 5 juta mboten napa-napa sing putere mboten nengen ning miwa iya nek nengen iso kasih duwe golek sing puter miwa ning jam tangan 5 juta karo 50.000 iku wektune padha. Dereng nate enek pitaken jam larang karo prah beda wektu. Pak LP2 jam pinten Pak? Nggih kula pun jam 12 Pak Ustaz. Nggih Pak jam pinten? Nggih kula nggih jam 8. Oh ya jam murah ya ndablok. Mila sing penting fungsi.
Bapak-bapak duwe pit motor kahanan ngeten iki sing penting nek ditumpahi rasa mikir niku kudu jali jol. Sing dipajeti ten Indonesia iki taune mboten pit motor. Sing penting lawas ra tau mogok lagi dipun to. Kadang-kadang wis seneng ngijali ijol. Nah, punten kali, bapak-bapak hobine ngopi. Ngopi ten warung tetangga mawon sagelas 3000, Pak. Rasane ning kafe. Ning kafe sagelas 20000 kok 3000 ya kopi, 20000 ya kok. Kopi padha ngopi-ngopine mbok sing 3000 kena nggih ngopi 8 dino. Mergo saniki oke gengsi nih timbang bu fungsi nih. Bila tak petang masjid luar biasa. Atas kalau tak atur ke bed masjid sak jublu niki kompak. Dibuat carane PHBI sholat Idul Fitri Idul Adha niku sing ngatur mengke rencang-rencang niki. 10 masjid ini dadi siji ben ketok si ariku. Nek sitok-sitok rayan infak yo apa to Pak. Dadi iso mlumpuk mengke sak jublu 10 masjid iki iso 50 juta katon yen kula. Kira ini setimulan guru-guru TPA sing masjid ra iso bayar setimulan dadi per murid 20 kayak setimulan siji per guru telung kayak ditambah-nambahi guru-guru ngaji mergo kula ngisi wonten ora diri pengurus masjid ustate niku hafiz Quran mungkin telung puluh juz Pak pandemi niku ustate ra iso mana mulai jenengan sing kulino jalan ustaz-ustaz jumatan ten wilayah masjid pendirian sami yang Ramadan itu memang jualan di dalam silaturahmi enten sing salah setunggal ini ngecek di kamar mandi nih. Ustaz, telung puluh juz, hafal Quran sampai Ustaz siap budin di ambil di kolanya di kamar mandi ini, Ustaz boleh ciri-ciri tumpuk-tumpuk kodolnya dilinting tekan pucuk menyeruntinan nek Ustaz Arab sambat, ya ngisin-ngisin nih nek Ustaz yang randi isin, tak jam ngarani ini, serah mungkin ya nomor gue Ustaz apa tolong puluh juz kok ngampun ke kodolnya diliting-liting tekan pucuk sabunnya ditumpuk-tumpuk nanti dosul sahlumi mergorengnya pengajian Pak Ogun itu maka masjid-masjid ini yang iso ngei Ustaz-Ustaz yang sampai jatah Jumatan isi kultum Ramadan kemiku bolak balik imam itu ngejenengan mengeragati makopen ya memang orang jalur apresiasi ini jenengan ini iso ngei yo pas itu zakat fitrah dan zakat mal mengpari ini setahun pisang dengan kaitannya konek korban yang begini bidaki pas tengah kilo pas aku nyerang moko kadang-kadang gua tuh disuruh misi lillahi ta'ala terus rakyat iya apa-apa kan isi ya rumah enggak aku mulai kadang-kadang si dosinau itu masih jodoh karyan itu pak tua itu jodoh karyan itu yang Ramadan kundang imam saking Suriah saking Palestina diloknya gua imam larang-larang ini dia apa dibalik kali tak milih lah persis kan agak bal-balan kok luar negeri yura tahu juara ini larang-larang ditanggap kok imam apa Al-Quran suaranya apa yang atau ditanggapi ngobong kan lagi terus kok Pak ya jika pemain ke luar negeri ini juara kan apa-apa ragatnya larang lah tahu juara lagi ngele-ngele itu kan boleh bapak-bapak jamai dia dianjurkan nanti masjid aja itu bawa kaos Pak yang bawa kelambi tahu isi baju ganti tidak perlu biar pulau itu rakyat bawa kelambi rakyat itu ngambil kelambi yang ini tulisannya hitam duri merek sarung atau segini pulau ngeten itu kudu diwale sehingga nek mereknya dikotnya dulu di tel-tel sholat ini nek mereknya sarung yang misor ini sehingga buri ini konsentrasi ini kalian khayalan pun imamnya konsentrasi ini kalian hafalan pun Alhamdulillahirrahmanirrahim tetep yang batin moco lho Pak wadimur Arrahmanirrahim gajah duduk kira sesuk bin Ramadhani diri kita apih ya merek-merek sarung kayak dulu ini lho nyun pangabudan masjid-masjid kita Ramadan besok disiapkan karena tinggal 2 bulan sudah terima LP2A ngajengin tentang pengajian oleh monggo biar tenang ini saat ini yang penting yai-yai yang sanate jelas yang adabnya saya lah minimal kadang-kadang undang pengajian tengah-tengah wengi itu mengajari tengah jam siji ini subuh gak tahu mak maka iman-iman ya itu wajibnya ditinggal oke maka masjid-masjid diri yang pengen makmur mengelapai yang ingin lo pengurus diri yang dikas dari kotak di parini jamaah sing gelem sapa dasare la ikrah fiqi ini sang rupuk kata ngiru 1,5 M yatim piatu disantuni mergo ibu-ibu barang itu ngapun tenek ke masjid ruko seragam itu bulak balik ganti ini ruko sing disolat ini mengisi tok tok putih malah coklat bapak bapak yang sambil mawar kelambi RT-nan seragam ngomong-ngomong seragam ini yang masjid itu lah dua seragam jelas peci bujurnya nganti entek sarung ngeber kabeh wis kok sabun. Tuh isin-isin iki ngene. Intine pun sedaya murid masjid monggo majelis ilmu ngene iki sing semana. Dari paman karena yumil bilai wa yumil akhir fayakul khairan aw yasmut kan sing dikane jeneng Nabi wau julu suka saja fil majelis ilmi khairu min afira ka'atin. Wong sing selem
gelem teko teng majelis ilmi Bapak Sedoyo lan pangapunten bakal entuk ganjaran sing besola senilai 1000 rakaat bahkan lebih baik daripada tilik wong loro jumlahe 1000 luwih becik timbangane wong layat jumlahe 1000. Mila pengajian kados napa mawon yen iso pengurus yo nganti izin. Sing kulino ora tau teko wis karepe, sing pun teko ngene iki minimal aja nganti sudo biayanipun. Mergo nek kulino izin mungkin nulari kali jamaah sanesipun. Nanten ingkang saged kula aturaken pamungkas sedaya kedepatan. Kita tutup kami doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Allah sedang ibu sholat karapan dari sang ibu ibu pangrosan. Allah bila dan berdaya wa ridho lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berjumlah 323.000 rupiah. Barakallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pengajian yang kedua yaitu pengumuman yang kedua yaitu pengajian malam Jumat yang akan datang insya Allah di Masjid Al-Hidayah Dukuhan Layu Ngadi Songo. Untuk undangan nanti akan menyusul dengan WA. Mungkin ada pengumuman yang lain dari Ustaz Jomo atau Bapak Jomo Jajan. Baik, pengajian pada malam hari ini dari acara pertama dan selanjutnya kita lakukan dengan lancar dan juga tidak ada halangan satupun. Itu tinggal acara terakhir yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara mungkin banyak salah kata dan jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeneng sewu bapak-bapak menawi mandap atau sapa nggih. Nek lunyu nggih. Oh, kerjosipun di astop yang Mbak Pak. Nggih. Kalau kerja juga biasa malam, maka ingat sama telah dia perlu berdakan tampak mengenai notasi atau mundur. Iya, dari masjid. Hampir.